bisa lebih kita itu menyesuaikan. Dan apa harapan antum, tolong disebutkan apa harapan antum dari pesantren Ahlul Fikri, dari majelis bersama saya dan Ustaz Nas ini, apa yang antum harapkan, yang antum inginkan? Karena saya tidak mau memberi sesuatu melainkan sesuatu itu harus menjadi keinginan yang bersangkutan. Karena kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, la tu'til ilma illa liman yasati ayat fa'al, jangan memberikan ilmu kecuali kepada orang yang bisa membayar harganya. Apa harganya? Al-amalun, yaitu mengamalkan ilmu yang diberi. Fala tafadhal masyhurun ma'mun. Shallu ala Muhammad. Ibda mula yamin. Yaminak. Dah sini. Duduk sana. Ya. Ni aku kau mula. Nah, oh Hafiz, Hafiz Umar, Hafiz Umar, lagi lagi, tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua puluh syaitan taala fit, menarju yang fit musab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Habib dan teman-teman sekalian, nama anak Ahmad Irfan. Ana tinggal di Banten, Serang Banten, dan juga alumni pesantren Pondok Pesantren Al Mutajjal. Apa harapan anda? Umur sekarang 23. Sudah tua kan, ya. Ya, ya. Masih lebih muda saya sedikit. Kamu jawab suara hafalan ya? Hah? Kayak jawab suara hafalan. Suara hafalan ya? Insyaallah. Harapan anak kedepannya Adib, supaya insyaallah ingin berpeluang menjadi seorang dakwah dan juga ingin membahagiakan kedua orang tua. Ente salim dulu, dapat baju nggak salim, bagus benar. Ya, alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Habib, nama saya Muhammad Sirot. Saya dari Cirebon, alumni Pondok Pesantren Al-Hufad. Umur saya 21. Tapi antum kayak 17 tahun. Alhamdulillah. Harapannya? Harapan saya pasti mendapat ilmu yang berkah, kemudian bermanfaat bagi sekitar dan bisa menjunjung tinggi derajat anak pribadi dan kedua orang tua serta kerabat-kerabat.
Ini umurnya masih muda-muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Habib, nama Anan Ridho Fahmi Siregar, berasal dari Medan, alumni dari Pondok Pesantren Salafiyah Mustofa Wiyah Purwabaru Mandailing Natal. Umur jalan 21. Jalan 21 ya? Iya. Nanti kita mau ajak kompornya. Bingung dia, saya bicara bahasa Medan ya. Nah, harapannya cuma satu. Menuntut ilmu lebih banyak dan bisa. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan tadi, nama saya Ali Rifki dari Cirebon. Lulusan dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Husni Blora. Jadi mau hafiz sudah. Aman tuh musala sini tuh. 20. Kita 10 lagi dapat hari di akhirat. Ya, terus harapannya apa dengan apa? Harapannya saya di sini supaya bisa menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi, dan semoga bisa beristiqomah untuk menuntut ilmu di sini, beristiqomah juga untuk bermanfaat di alam dan bermanfaat bagi masyarakat bangsa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Habib, terima kasih sudah mengizinkan kami memperkenalkan diri di sini dan sudah mengizinkan kami dikenali oleh Habib. Semoga dengan kenalnya Habib dengan kami, Rasulullah kenali kami. Perkenalkan nama saya Fatul Ihsan, asal dari Jambi. Ini anak Wisat Zainul. Umur saya 21 tahun. Harapan saya cuma satu. Saya berharap Habib sering-sering datang ke sini memberikan nasihat dan ilmu kepada kami. Amin ya Rabb. Dan semoga kami bisa mencontoh akhlak dari Habib sehingga kami nanti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ya sudah, makasih banyak Bu. Nanti ana buatin yang baru satu-satu. Ya. Betul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Mustaqim, asal dari Jambi. Saya kita ngulik di Jambi kamu. Tanggal berapa? Benar. Benar ya, Jambi. Ada yang mau dipimpin enggak? Nanti anak bawain. Nah. Harapannya di sini bisa istiqomah dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Nah, fadhol. Ini kayaknya yang punya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Budi.
Yudi. Ya. Alam Syaritong. Wah, wow. Kau juga orang Ambata bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Toib. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ismi Yudi Alam Syaritong. Yaitu min kan baru Priyam. Oh, kata dia. Fi asli material wala. Fi asli. Fi asli material. Priyam. Maaf. Umur 20 tahun. 20 tahun. Kamu kumis kau sutar. Dia lebih kelihatan muda. Ya. Waqasu syarib. Waqasu syarib. Hada amru Rasulullah. Potong kumis. Ya. Tanya Rasulullah potong kumis. Ya. Jangan sampai kamu dipanggil Pak Kumis. Ya. Potong. Maaf. Ada pun harapannya. Mudah-mudahan dipermudah untuk mengamalkan apa-apa yang ada terdapat dalam Al-Qur'an Karim. Nah, mana? Ini yang mau perkenalkan diri lagi, Fatul Antum sini. Ini santri juga kan, gue? Mana? Salam dulu. Nah, ini lah. Bismillah, perkenalan diri namanya Ahmad Lutfi Tanjung dari iya dari Duri Riau. Oh, Riau ya. Pariaman. Harapannya dipermudah dalam menghafal Quran dan katanya hingga mengerti ilmu yang bermanfaat. Takut damu bila amal tangan takut. Allah kasih tertib jurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tahir Iman. Saya berasal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Yang Mandailing tadi mana? Oh, Antum ya? Saya dari Pondok Pesantren Mandailing Natal di Mandailing Natal. Umur saya 19 tahun. Harapannya? Sekitar 20 tahun. Ingin memperoleh ilmu yang lebih buka dan menjadi hafiz Quran insya Allah. Menjadi hafiz terbaca untuk kedua orang tua nantinya. Amin. Yang sabit. Ayo satu lagi nih bajunya. Nah, ini kayaknya senior nih. Ya, senior ada singkatannya. Senang nyikung orang. Iya. Atau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Sultan Abdul Tanjung. Asal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tanjungnya asal mana? Memang Tanjung ada banjir di sana. Banyak juga ya. Karena dekat dengan Pak Tanjung. Oh dekat. Pembatasan. Saya berasal dari Pondok Pesantren Mustofawiyah. Umur 22 tahun. Terus harapannya lebih banyak lagi memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Nah, ini kan enak kalau santai semua. Jadi bolehlah kita baca kita berat sedikit nanti. Ya, baik, betul. Namanya siapa? Nama saya Akbar Fatul Rahman dari Lampung. Lampungnya di mana? Insya Allah. Ada. Pesantren terlupa. Terus. Kalau ini mau pesantren ada lupa. Waktu sebelum berhasil harapan saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri saya dan orang lain. Amin.
imam materi sholat. Takodam, takodam. Maniali kita takodam ya, bilang takah itu, takah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Raihan Fadilah dari Bekasi. Umur saya masih 18 tahun di Tambun, Tambun Selatan. Tanjung. Iya, dekat Tambun. Okay. Dulu saya menteri di Al-Fatih Nurul Quran Cilengsi. Harapan saya di sini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa mendapatkan lingkungan yang baik, karena di zaman sekarang ini mudah dapat mauidzah hasanah, tapi uswatun hasanah itu susah didapat. Makanya saya ingin dapat lingkungan yang baik supaya bisa terus jadi lebih baik. Ayo lagi mana? Tahan. Senior banget nih, Taufik. Oh ya, yang mana? Oh, Masya Allah, tahan. 30 tahun umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Taufik Andari Toma. Saya satu marga sama di alam sekali dari Riau juga, cuma saya di Rokan Hilir perbatasan sama Sumatera Utara. Ya, harapan saya di pondok yang tercinta ini tentunya untuk menghafal Quran, untuk menjaga kitabullah, serta mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapat maupun menambah ilmu yang belum pernah, ya, yang belum pernah didapat mau didapatkan lagi, ya, supaya bermanfaat bagi diri saya sendiri, bermanfaat kepada terhadap keluarga, pada masyarakat, bangsa dan negara. Ada lagi nih santrinya, tahan. Oh iya, ini buat anu. Dan akhir. Akhir wahid, insyaAllah. Akhir hayaji, insyaAllah. Maratu karratu, insyaAllah. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami sama Nuridi, asal dari Padang, Sumatera Barat. Harapan dan impiannya kalau hari ini kita kumpul bersama Jalul Dikri, mudah-mudahan nanti kita juga berkumpul juga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya berharap semoga saya bisa menjadi seorang ahli hukum yang bermanfaat bagi orang lain. Ahli hukum kok, ahli hukum agama. Mau jadi hakim. Insyaallah hadir. Amin. Amin. Ya sidi hadir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ihsan Rafal. Asal saya dari Riau. Lulusan dari Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid Sumatera Utara. Harapan saya, mudah-mudahan saya selalu istiqomah dalam kebaikan, karena istiqomah itu sangat sulit dalam kehidupan sehari-hari. Istiqomah khairun min alfi qarn. Mudah-mudahan saya ini harapan saya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, nama saya Muhammad Ridwan Al-Farisi. Asal saya dari Jakarta, Cengkareng. Saya alumni dari Mahat Al-Muqaddasah.
menurutnya. Ya, harapan saya berharap untuk mampu menjaga dirasan, menjaga hafalan, dan mampu berbakti kepada kedua orang tua serta bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Habib, nama saya Lukman Sanjanda, asal dari Aceh bagian. Asal dari Aceh bagian Tenggara. Tamatan dari Pesantren Modern Darul Azhar di Aceh. Almarhum Ustaz Ali Merempari Pesantren. Harapannya bisa menambah wawasan yang lebih bermanfaat, wabillahi khusus wawasan dan pengagama. Sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditani, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizkifani, asal dari Bekasi di Cikarang. Saya lulusan dari Madrasah Aliyah At-Taqwa Bekasi. Di bahasa di sini saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta kedepannya ingin menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Jadi begitu. Ulangi akfal ya ta'al. Habis. Sudah semuanya. Efer. Alhamdulillah kita sudah sama-sama saling mengenal ya. Dan insya Allah kita niatkan. Karena saya sampaikan saja, antum tidak akan bisa mencari kemuliaan di atas kemuliaan ilmu. Jangan mimpi. La rutbata fauqa rutbatil ilmi wal ulama, li'anna ulama warasatul ilmi. Gak ada posisi pangkat yang lebih tinggi daripada jadi ulama. Gak ada. Antum sekarang bukan ulama. Saya bukan ulama. Satnas ini bukan ulama. Ulama itu, siapa ulama itu? Mereka yang punya khosyah kepada Allah kamil, sempurna. Khosyahnya, takutnya sama Allah itu sempurna. Ilmu agamanya sempurna. Amaliyahnya sempurna. Tauhidnya sempurna. Mereka ulama. Hafalannya sempurna. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita sudah hafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, kita itu bukan ulama. Jangan menganggap diri kita itu ulama. Kita itu bukan ulama. Ulama itu orang-orang yang khosyahnya kamilah, sempurna betul takutnya sama Allah SWT. Al-ilmu khosyah kullu yu'rafu bidzaka ahluh. Ilmu itu seluruhnya rasa takut kepada Allah. Jadi bukan sekedar kita punya hafalan, tapi rasa takut betul-betul kita kepada Allah SWT yang menjadikan kita itu orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang taubah, orang-orang yang inabah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ridho kepada semua takdir Allah SWT. Adapun ilmu agama yang kita pelajari sekarang itu adalah bagian daripada tujuan kita untuk sampai kepada Allah SWT, yang mana nanti insya Allah kita akan belajar banyak sama-sama, dan juga belajar, antum juga belajar, dan insya Allah kita akan datangkan guru-guru lain untuk membantu Ustaz Nas di sini, membantu muhafiznya di sini. Nanti insya Allah apa namanya akan ada yang ngajari antum nahwu, akan ada yang ngajari antum sharaf, akan ada yang ngajari antum fikih dan lain sebagainya yang mungkin juga di sini. Insya Allah nanti kita akan bicara sama Bunda Erni supaya nanti bisa segera dibawa, karena antum sangat membutuhkan semua itu. Di sini siapa yang sudah hatam Fathul Muin? Ada?
Fathul Mu'in sudah hafal. Yang hatam Fathul Qorib ada? Lagi dibaca. Di sini lagi baca. Atul, Khotantum. Sudah, dapat antum satu fikih sudah ada yang nanti. Ya udah cukup tuh Fathul Qorib sudah cukup. Ya, Fathul Qorib sudah cukup. Pakai Aisyahnya Bajuri. Nah, Bajuri kan, pakai Bajuri. Selesaikan aja tuh Bajuri. Ya, nanti naik ke Mu'in. Kalau antum pengen naik ke Mu'in, nanti antum cari lagi guru yang lain tuh, untuk haji antum ke Mu'in. Ada yang sudah hatam Umul Barohim? Hah? Belum? Setengah? Antum selesai Umul Barohim sudah? Akhotum Minhain Umul Barohim? Oh, okay. Umul Barohimnya ya? belum syarahnya gitu. Maka Aqidatul Aum sudah dikaji, sudah selesai. Nanti insya Allah kita ngaji Tohawi kalau gitu. Kalau antum sanggup ya, nanti kita ngaji Syahrul Kabirnya atau Tohawiyahnya Syekh Syed Fauda. Itu tebalnya 1400 halaman. Mensyarah 8 lembar, jadi 1400 halaman. Saya ngaji kitab itu di Bintaro Hill sudah sampai halaman kurang lebih halaman 700 gitu. Karena memang Syahrul Kabirnya Syekh Said Foldah ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau antum memang sudah punya kafaah dan kemampuan utama santri sini untuk ngaji itu ya, kita baca aja insyaallah tahawi ya, karena itu sangat penting gitu. Berarti yang lain semua ini belum pernah ada yang baca kitab itu. Belum pernah ada yang baca Kifayatul Amal selain beliau. Belum ada. Antum Allah itu alim. Talib ala kini akhra. Fi ma'ad al-asri yaqra la fi hadal makan. Lakin yuqra al-kitab al-an huna. Nah, Hasyiah ala jawahir. Hasyiah jawharatut tauhid al-Bajuri. Tuhfatul murid. Naam. Jawharatut tauhid. Hadza ahsan ma yuktab. Jawharatut tauhid yang ditulis Imam Bajuri itu adalah anfas yang paling indahnya, yang paling bagusnya dari semua syuruhnya Jawharatut Tauhid. Imam Al-Aqon itu punya syarah, namanya Hidayatul Murid. Dua jilid itu. Dan beliau punya banyak sekali, apa namanya, Imam Al-Aqon itu punya anaknya Syekh Abdul Salam juga punya syarah. Kemudian Masyaikh, Syekhul Masyaikh di Mesir, Syekh Amirul Kabir, Al-Amirul Kabir itu juga punya syarah. Nah, semua syarah-syarah itu diambil yang paling cakep sama Imam Al-Bayjuri Burhan. Ini ulama Al-Azhar nih, Bajuri ini, Bajuri ulama Azhar, Syekhul Azhar bin, Syekhul Azhar. Jadi diambil yang paling bagusnya, diletakkanlah di Tuhfatul Murid, Hasyiatul Bajuri. Itu tawadunya beliau. Makanya beliau tulisnya Hasyiah. Kenapa? Karena beliau menghormati kepada orang-orang yang sudah mensyarah kitab Jawharatut Tauhid itu sebelumnya. Sebenarnya beliau bisa aja mengatakan itu syarah Jawharatut Tauhid, tapi beliau mengatakan Hasyiah. Ya Tuhfatul Murid, ya Hasyiah gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ana senang sekali sudah bisa dikenal dengan antum ya. Jadi kita bisa belajar hal-hal yang sebenarnya selama ini ana ingin ajarkan, karena banyak orang awam itu gak sanggup kalau kita mempelajari kitab-kitab semacam ini gitu. Baca kitab misalkan sekali baca 10 halaman gitu kan. Kalau kita ngaji di masjid sehalaman itu 1 jam ya, sehalaman itu 1 jam. Tapi kalau kita ngaji di pesantren tuh 10 halaman 5 jam tuh gak kerasa, 3 jam 4 jam tuh gak kerasa. Jadi apa namanya, ini sebuah apa namanya kesyukuran buat saya, karena saya pribadi ingin sekali banyak teman-teman yang memang punya kafaah ilmu akidah ini kuat, sehingga ketika pulang ke daerahnya masing-masing ini mereka kuat. Jadi ada juga namanya adabul bahsi wal munadharah, adab kita untuk membahasah dan juga debat.
ada adabnya cung, itu juga kita akan pelajari. Kemudian ilmu makulat, ilmu mantik itu juga insya Allah nanti apa namanya kita akan pelajari sama-sama gitu. Semua yang berkaitan dengan ilmu akidah ini karena memang sangat penting sebagai bekal kita untuk kita pulang. Nanti antum akan rasakan kalau antum pulang ke rumah antum tidak dibekali dengan ilmu-ilmu seperti ini, nanti antum sendiri akan kesulitan menghadapi masyarakat. Masyarakat yang katakanlah mereka punya tuntutan macam-macam, tapi kalau antum punya ilmu akliat, ya ilmu mantik antum itu mantap, insya Allah ilmu antum itu akan semakin mantap. Maka kata Imam Al-Ghazali, man lam yuhsinul mantik la yuthab bi'ilmihi. Orang yang tidak lurus ilmu mantiknya, ilmunya itu tidak bisa dipercaya. Orang yang tidak mustaqim mantiknya itu, ilmunya tidak bisa dipercaya. Jadi syarat kita untuk betul-betul menguasai semua ulum, karena mantik ini termasuk bagian daripada ilmu alat, insya Allah nanti kita akan belajar. Korok tumbuh mantik di sini ada? Anjungnya kali ini, MDT kali ya. Nah, ya, nggak apa-apa ya. Belajar mantik itu seru, ya belajar tawhid juga seru lah. Soalnya. Ya kan, insya Allah saya ingin rapat dengan teman-teman apa namanya Rizka dan Remisha, mungkin kita izin ya, saya Riz ke ruangan sana. Insya Allah nanti kita akan berkabar ya. Ini sebuah kebahagiaan bagi diri saya karena setelah keliling Indonesia sebegini lama dan sebegini jauhnya ke banyak tempat, saya merindukan banyak orang-orang yang bisa disebar di berbagai macam daerah yang punya spirit dan semangat yang sama. Pertama kalau kalian lihat sekarang banyak orang naik ke atas mimbar sebagaimana kata Nabi SAW, innallaha la yantazi'u ilma intiza'an minal ibad walakin yakbidul ilm biqabdil ulama hatta ita lam yakwa aliman ita khuduna seru'usan juhalan fa'aftaw biwari ilmin fadallu wa'kul. Akhirnya yang mengajar orang-orang yang tidak punya ilmu, maka kalian di sini tugasnya adalah nanti pulang ke daerah kalian masing-masing menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Jadilah kalian pelita di daerah kalian. Dengan ilmu, amal, wirid, wirid. Jangan percaya sama yang lain. Jadi ilmu, amal, wirid, hizib, pegang prinsip. Insya Allah kalian akan selamat dan dilindungi oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak soya, Habib.